halangan sih enggak sih ya, tentunya tentunya jadi apa motivasi buat kedepannya lebih baik aja lah, karena kan puasa itu kan lebih apa banyak ibadah lah, yang terpenting dinikmati aja lah, enggak ada apa halangan apapun. Ya halangan sih enggak ada, emang udah seperti biasa dari tahun ke tahun puasa, emang ya seperti biasanya lah gitu, latihan pun dijalani seperti biasa karena enggak ada halangan buat menghambat latihan. Tapi ya mungkin puasa kita harus banyak beramal ibadah untuk lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sering bermain bola juga itu lebih banyak di situ. Ya tentunya sih pastilah ada perbedaan ya, yang terutama ya Beckham tahun kemarin kan persiapan buat apa Liga U19 di latihannya kan sangat apa di siang hari jam 2. Alhamdulillah kan tahun sekarang bisa apa naik ke senior, latihannya bareng senior lebih apa lebih enjoy lah, lebih kita bisa menikmati latihannya sambil ngebuburit kan. Dan alhamdulillah di lebaran tahun ini bisa apa bukannya di leha-leha lah kan, bisa persiapan liga kan sangat dekat, jadi Beckham apa terus nama motivasi aja untuk kedepannya biar lebih baik. Ya mungkin sebagai daer berbagi kepada ya teman kepada saudara-saudara gitu, terutama ponakan-ponakan yang masih SMP, SMA, yang kecil itu ya mungkin sangat seru lah, karena ya melihat mereka sangat seru, senang gitu, terus kita kumpul-kumpul melihat wajah mereka tertawa, mungkin itu hanya terjadi setahun sekali lah gitu kan, karena nggak setiap hari kita bisa kumpul banyak bareng-bareng seperti di hari lebaran ini gitu. Mungkin itu apa tradisi tersendiri ya, THR itu adalah kebahagiaan tersendiri buat keluarga semua orang, pasti yang mengikuti lebaran pasti di situ sih tradisi yang paling pentingnya. Ya alhamdulillah lah ya, emang sih agak apa sangat berbeda ya, waktu kecil kita sangat nunggu-nunggu lebaran karena mau dikasih uang, nah kan alhamdulillah lah sekarang bisa apa menghasilkan uang dan jadi tulang punggung keluarga juga, bisa apa ngasih buat anak-anak kan, hitung-hitung Beckham jadi sedekah juga kan, buat apa kita nggak selamanya apa hidup di atas kan, jadi kita harus apa saling berbagi lah, yang penting kita jangan apa jangan sombong juga lah, rendah selalu rendah hati. Saya Beckham Putanuga. Saya Jola. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.